Pemerintah Kota Depok kembali menerima sejumlah bantuan untuk penanganan pandemi virus corona atau COVID-19. Bantuan kali ini diberikan oleh PT Sakti Indonesia berupa 100 baju hazmat atau alat pelindung diri, 506 tablet vitamin, dan 3 dirijen cairan antiseptik atau hand sanitizer. Wali Kota Depok Muhammad Idris mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih atas sumbangsi PT Sakti Indonesia. Untuk Pemkot Depok, bantuan ini akan didistribusikan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Jadi, ucapkan juga terima kasih dari sebesar-besarnya ada PT Sakti dengan beliau di sana yang mudah-mudahan saya yakin Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa akan menambah rezeki keberkahan dari teman-teman di PT Sakti khususnya. Itu semua karena bentuk kepedulian kami terhadap dampak COVID-19 ya, gitu. Terus sisanya itu kita ada paket sembako 20 bisnis itu kita bagikan ke tukang beca, tukang jahit, pedagang-pedagang kecil kayak gitu di wilayah Depok sama Cibinong.